Siap. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid menilai pengunduran diri calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menunjukkan ia adalah seorang negarawan. Hal ini disampaikan Arsyad di Media Center TPN Ganjar Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu 31 Januari. Arsyad mengatakan pengunduran diri itu juga menandakan bahwa Mahfud adalah pejabat publik yang taat hukum. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Pak Prof. Mahfud adalah sebagai seorang negarawan. Nah, jadi beliau itu kan selalu mengatakan bahwa beliau itu seorang yang selalu patuh dengan hukum, Pak ya. Dan beliau itu juga adalah bagian dari orang yang selalu mempunyai dedikasi dan integritas yang sangat tinggi sekali. Nah, jadi saya rasa itu adalah upaya yang saya katakan sangat baik sekali. Sebelumnya, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju. Mahfud mengundurkan diri demi masa depan politiknya. Mahfud pun akan menyerahkan secara langsung pengunduran dirinya sebagai pejabat penyelenggara negara kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan.